juga ucapkan selamat untuk kami bertugas ya. Yang jelas kami juga mohon bantuan rekan-rekan Forkopimda untuk menjaga Banjar Baru. Saya tadi cerita tentang sejarah Banjar Baru, mulai dari sejarah bagaimana dulu zaman dulu gubernur Pak Joko menjadi pemerintahan Pak Nurbil mencari lokasi ketemunya ya di Gunung Apak Kota Banjar Baru. Jadi panjang perjalanan. Tapi ngomong-ngomong, instansi militer di Banjar Baru banyak sekali Pak untuk masuk landasan bandara itu tahun berapa Pak dibangun Pak? Jadi ini kita akan ini Pak Wajib Salah Siwa. Untuk sejarah angkatan udara cukup panjang. Jadi tahun 1941 41 ketika Jepang datang, Jepang membangun di tahun 1944. Oh, nah kemudian sebelum merdeka berarti ya. Jadi ada sebulan ini berat. Ada. Dibangun oleh Jepang. Kemudian kita merdeka, kemudian masuk kita krisis di agresi militer 48-49. Nah itu sudah dibenahi oleh itu. Kemudian di tahun 50 setelah selesai kita atasi krisis dengan baik, nah mulailah kita ambil alih oleh pemerintah daerah. Nah setelah itu baru bentukan awal angkatan udara di Kalimantan Selatan ini utamanya di Kota Banjarmasin masih berbentuk jenderal semen Pak. Oh, jenderal semen. Kemudian dengan perkembangan waktu di tahun 50 ini juga kita adakan karena waktu itu masih banyaknya gejolak politik dan perubahan. Kemudian kita bentuk dari Jakarta ke Banjarmasin itu semacam jembatan udara untuk komunikasi dan mempercepat pembangunan. Nah, semenjak itulah kemudian berkembang, hingga di tahun 1970 terbentuklah pelabuhan udara Satu sekaligus pangkalan udara Satu di rumah. Oh, begitu. Ya? Betul, dulu namanya Bandara Ulin. Ya. Kemudian dicarikan oleh pemerintah daerah untuk mengenang kira-kira tokoh-tokoh pahlawan Kalimantan Selatan yang Pak, betul Pak, jadi Samsudinur ini seorang remaja Amuntal ya Pak. Pada itu ada seorang remaja Amuntal yang sudah bercita-cita menjadi penerbang Pak. Luar biasa semangat putra Kalimantan Selatan ini Pak. Luar biasa. Nah ini kan ada pengendara kemudian ada juga pengendara kepadanya yang bisa diceritakan kehadiran jadi di Banjar Baru ini yang paling banyak untuk asrama atau satu yang ada di dalam salah satunya Hinggal, Lepjibur, Lepjibur, Bantar Lepas Lepjibur kalau Hinggal awalnya dulu awalnya kemudian di resimen di Bumansi yang disebut pada tahun 85 dapat tahun 85 itu merupakan gabungan dari tiga pemandu lainnya yang dijadikan program. Setelah tahun 85 itulah maka ada perubahan sedikit buat program banyak pula berubah di berbeda. Ini di tahun 90. Tahun 90 program yang dijadikan banyak pula. Setelah itu punya waktu tahun 91 ada pemasukan program baru maka di Kalimantan Selatan ini Rindam 6 berubah menjadi Rindam 6 Jawa Tengah. Kalau musim, kalau musim Talio, oke Talio, Talio sebut enam, ya itu tak 7000. Tidak ada, paling ada perubahan dibentuklah tiga di Kalimantan Timur satu Kalimantan Barat, di Kalimantan Barat satu Kalimantan dan di Kalimantan Selatan satu Kalimantan. Batalion di rumah. Oh, ini. Iya. Sekarang batalion sendiri dulu sebenarnya unit 600 sniper. Jadi dibentuk pada tahun 61 pada saat kantorannya di UPI. Setelah selesai masa penugasan masa di UPI tahun 69 dibuat menjadi batalion lintas udara. Karena seluruh personilnya memiliki kualifikasi penerjun. Terjun, betul.
baru, maka berubah tidur itu menjadi batalion 63 TBSC. Pasukan pengumpulan cepat yang langsung dibawa kendali Panglima Regar. Kemudian sehingga kemudian dengan adanya Korem 1.1.1 batalion 63 itu berubah menjadi batalion 63 Regar yang sekarang bernama batalion 63 Bati Beona. Lengkap-lengkap kita ada kesan ya. Desa tentang bandara ya, tidak simpul ya. Bandara ya. Kalau mau ngajar ini belum tahu, karena ngajar ini instansi beliau ini dibentuk setelah menjadi yang kira-kira begitu ya Pak ya. Jangan lupa like, share, dan subscribe.
kemudian ini, kemudian juga ada pertanyaan perindustrian, kemudian transport, animal, dan perhubungan di sini banyak. Jadi tahun 65 itu sudah lama, malah berat. Meskipun hanya ada matang. Ya, itu tahun 48, rumah kota Mandia Administrasi Banjar Baru. Ya, 68. Kemarin kita sudah menghadap langsung saya dengan Pak Wali di depan Kepala Staf Angkatan Udara. Beliau memberikan lampu hijau untuk kita dapat menggunakan SL nantinya untuk digunakan sebagai tempat berkesenian dan berekspresi para seniman Banjarbaru. Betul, alhamdulillah. Seperti zaman yang mana ini ada waktu itu ada bina ada namanya singkatan Pemuda Banjarbaru. Bagus lagi pelanggan, bisa baca kawalan dia yang sudah menerima dari kelas. Dulu ingat dulu TV-TV ini dulu pernah waktu zaman kota Kadir sebagai pemuda yang mendorong agar proses otonomi daerah otonom cepat. Zaman dulu yang di malam. Bahari itu. Tahun 57 sudah ada Indonesia lah. Berarti 60 tahun yang lalu Bupati pejabatnya harus kita cek.
berkenan ketika beliau muda di tahun 60-an, saya bisa bayangkan.